Kawan sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk kita sempurnakan, selesaikan insyaallah pembahasan tentang kitab adab-adab makan dan adab-adab minum dalam kitab Riyadus Shalihin. Tersisa bagi kita dua hadis dalam kitab tentang adab-adab makan dan adab-adab minum. Malam hari ini insyaallah kita akan mulai membahas hadis yang ke-777, ya, hadis yang ke-777. Kata Imam Nawawi rahimallahu taala, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahana anil harir, melarang kami untuk menggunakan al-harir, kain sutra, wad dibaj dan ad-dibaj. Ad-dibaj juga adalah kain pakaian yang bersumber dari sutra, namun dikatakan dia agak lebih tebal sedikit atau dari yang dinamakan dengan harir. Jadi ada beberapa jenis-jenis kain itu yang intinya juga adalah pakaian yang terbuat dari sutra, harir, dibaj, istabrak, itu semua adalah jenis-jenis pakaian yang sumbernya dari sutra. Nabi SAW melarang dari menggunakan pakaian atau kain yang terbuat dari harir dan dibaj. Wasyurbi fi aniyati dzahab wal fiddah. Dan juga beliau melarang untuk minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan terbuat dari perak. Wa qala, beliau mengatakan alasan kenapa sampai hal itu terlarang. Hiya lahum fid dunya, pakaian-pakaian seperti itu atau kain-kain seperti itu dan bejana-bejana yang seperti itu bagi mereka di dunia ini. Mereka yang dimaksudkan adalah di luar umat Islam. Wa hiya lakum fil akhirah, dan kelak akan menjadi milik kalian di kampung akhirat. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu untuk kita terangkan tentang hadis kita ini. Di sini Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang. Dan kita tahu dalam Islam larangan itu ada dua hukumnya. Entah larangan yang sifatnya haram atau larangan yang sifatnya makruh litanzih. Makruh, tidak disukai, dibenci, namun tidak sampai kepada hukum haram. Sebagaimana perintah, kadang dia sifatnya wajib dan kadang dia adalah sunnah yang dianjurkan, namun tidak sampai wajib. Maka ketika Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, maka ada dua kemungkinan ini. Walaupun kaidahnya mengatakan hukum asal larangan itu haram, sebagaimana hukum asal perintah adalah wajib. Untuk memalingkan satu perintah dari wajib menjadi sunnah saja, tidak sampai wajib, maka membutuhkan dalil yang lain yang memberikan penjelasan bahwa tidak sampai wajib. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu namun beliau mungkin juga tidak melaksanakannya, atau ada sahabat yang tidak melaksanakannya dan beliau tidak paksakan dan beliau tidak hukumi. Berarti anjuran beliau itu, perintah beliau itu tidak sampai wajib hukumnya. Maka itu di antara indikasi suatu perintah tidak wajib ketika ada dalil-dalil yang lain yang memalingkan dari kewajibannya. Larangan juga demikian, ketika kita mendapatkan satu larangan,
maka yang harus pertama kali kita pahami, larangan itu sifatnya haram. Kecuali ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah melakukannya, atau sebagian sahabat mungkin melakukannya lalu tidak sampai ditegur atau tidak sampai dihukumi oleh Nabi SAW, maka barulah kita di situ memahami bahwa larangan itu tidak sampai haram, tapi dia hanyalah makruh. Dia adalah sesuatu yang makruh. Walaupun tentunya bagi seorang muslim perintah, walaupun hukumnya sunnah, seharusnya kita usahakan untuk mengerjakannya. Dan pernah kita bahas bahwa orang-orang yang tidak memikirkan sama sekali dan tidak meniatkan sama sekali untuk melakukan amalan-amalan yang sunnah, maka sebagian ulama kita mengatakan saqatat syahadatuhu, ya, persaksiannya. Yang dimaksudkan persaksian ini adalah persaksian dalam sengketa-sengketa atau dalam hukum-hukum, ya, ketika seorang membutuhkan saksi. Orang yang tidak pernah mengerjakan yang sunnah-sunnah maka tidak pantas untuk dijadikan sebagai seorang saksi. Bahkan Imam Qurtubi mengatakan ketika ada satu kaum yang sepakat untuk meninggalkan sunnah, walaupun tidak wajib tapi semuanya sepakat meninggalkan saja, maka kaum tersebut pantas untuk diperangi. Ya, jadi sunnah pun tidak boleh dipandang enteng, namun tentu saja tidak boleh dipaksakan, tapi seharusnya seorang mukmin berusaha dan berniat untuk berusaha dan suatu saat bisa mengerjakannya. Demikian pula dengan haram dan makruh. Haram, dia ini sesuatu yang memang tidak boleh tidak harus ditinggalkan. Adapun yang makruh, maka masih ada sedikit celah orang melakukannya, namun seharusnya tidak diperbanyak hal-hal yang sifatnya makruh. Karena siapa yang sering melakukan hal yang makruh, maka sebentar lagi dia akan terjatuh kepada apa yang diharamkan oleh Allah. Maka sebagian ulama kita mengartikan hadis Nu'man bin Bashir yang terkenal radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, famanittaqa syubhati, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram, siapa yang mendekati hal-hal yang syubhat maka kelak dia akan jatuh kepada hal yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yaqafi, seperti orang yang ketika menggembala hewannya, hewan gembalaannya, dia suka menyerempet tempat-tempat batasan-batasan daerah orang lain. Sebentar lagi kalau dia tidak awas, tidak berhati-hati, maka hewan gembalaannya suatu saat akan menyeberang ke tempat yang lain tanpa dia sadari. Dan begitulah seorang yang senantiasa meluas-luaskan persoalan, kadang memandang enteng persoalan syubhat dan kadang persoalan makruh, sehingga makruh-makruh dia mengatakan kan cuma makruh, maka suatu saat sebentar lagi kita akan saksikan dia terjatuh dalam haram tanpa dia sadari, atau mungkin dia sudah tidak menganggap lagi sebagai suatu yang perlu dipersoalkan ketika tidak ada kepekaan terhadap masalah-masalah yang seperti ini. Ala kulli hal, yang perlu untuk kita ketahui sekarang hadis kita ini, apakah larangan ini sifatnya haram atau sifatnya makruh saja? Jawabannya kuat sekalian, ini adalah hukumnya adalah haram. Dengan beberapa hal yang menguatkan tentang terlarangnya perintah, tentang haramnya perbuatan ini. Bahkan nanti di hadis yang berikutnya, hadis penutup dalam pembahasan kita ini, ditegaskan bahwa dia bukan cuma sekedar haram, bukan cuma sekedar dosa, tapi dia termasuk di antara dosa-dosa besar. Yang termasuk di antara dosa-dosa besar. Nabi SAW melarang untuk mengenakan al-harir, pakaian sutra, kain yang terbuat dari sutra, perhiasan yang terbuat dari sutra, dan dibaj. Dan juga sama, tapi lebih tebal, ya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Dan juga minum dari bejana emas dan perak, ya, minum dari bejana emas dan perak. Dan ini penjelasan bahwa di antara balasan yang akan diberikan kepada penghuni surga kelak, mereka akan mendapatkan pakaian yang terbuat dari sutra. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal itu dalam sebagian ayatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan umpamanya dalam surat Fatir, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi
wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wariskan kitab ini, Al-Qur'an, kepada para hamba-hamba kami. Dan hamba-hamba Allah terbagi tiga dalam menyikapi Al-Qur'an ini. Faminhum zalimul li nafsihi, ada yang mendzalimi dirinya sendiri. Ini orang yang banyak jatuh ke dalam kemaksiatan dan dosa-dosa. Wa minhum muqtasid, dan sebagiannya yang pertengahan. Kata sebagian ulama kita, maksud pertengahan ini dia hanya mengerjakan yang wajib dan tidak memperbanyak sunnah. Dan sebagian mengatakan kebaikannya hampir sama dengan dosanya. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan golongan ketiga yang paling afdal adalah mereka-mereka yang bersegera dalam kebaikan. Dalika huwal fadlul kabir, itulah keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada mereka-mereka itu. Sebagai penjelasan bahwa ketika seseorang diberikan taufik oleh Allah untuk cinta kebaikan dan mampu berlomba-lomba dalam kebaikan dan senantiasa menjadi pelopor kebaikan, itu bukan karena kehebatannya, bukan karena ilmunya dan seterusnya, tapi inilah fadl, keutamaan, nikmat, taufik yang datang dari Allah. Kemudian kata Allah, jannatu adnin, mereka akan mendapatkan jannah, surga Aden. Yadkhulunaha, mereka akan memasuki surga Aden tersebut. Yuhallawna fiha min asawira min dahabi wa lu'lu'a. Apa yang mereka akan dapatkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diberikan perhiasan min asawir, dari asawir, gelang-gelang, min dahab, yang terbuat dari emas, wa lu'lu'a, dan dari permata-permata. Dan kata Allah, wa libasuhum fiha harir, dan pakaian mereka adalah pakaian sutra. Dan tentu saja sutra di surga tidak akan sama dan tidak mungkin sama dengan sutra yang ada di dunia ini. Nama sama, tapi kualitasnya tidak bisa dibandingkan. Mereka-mereka itu, ikhwas sekalian, ketika telah memasuki walibasum fiha harir, apa doa-doa mereka? Mereka mengatakan, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah, ya, mereka mensyukuri nikmat Allah yang memasukkan dirinya ke dalam surga, yang telah membantu mereka-mereka untuk bisa istiqamah sehingga bisa memasuki surga Allah. Dan inilah para penghuni surga, tidak pernah bertepuk dada, tidak pernah berbangga diri, mereka senantiasa mengembalikan semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, yang menghilangkan semua duka cita, kesedihan, gundah gulana dan apalah namanya, kerisauan dan seterusnya, kegalauan dan seterusnya. Mereka-mereka itu ketika masuk surga, mereka akan mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan sekian banyak kesedihan, yang kepenatan dan kesusahan yang telah kita rasakan di dunia ini. Kalau dunia ini adalah tempatnya darul bala, begitu banyak persoalan-persoalan yang mengusingkan kepala kita, begitu banyak persoalan-persoalan yang menyesakkan dada kita dan merisaukan hati kita. Kapan itu semuanya bisa sirna, hilang, dan kita hanya merasakan ketenangan, kenyamanan, dan ketentraman dan seterusnya? Hanyalah di akhirat kelak, jika kita termasuk-masuk orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan semua duka cita yang pernah kita rasakan di dunia ini. Makanya mereka itu, khuas sekalian, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, mereka-mereka itu dan orang yang paling merana di antara mereka di dunia, ketika dimasukkan, dicoba-coba dulu masukkan ke dalam surga, dicemplungkan satu kali ke dalam surga, lalu ditarik kembali, lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah pernah kamu rasakan kesedihan, kesusahan di dunia walaupun sekali? Dia mengatakan, tidak pernah ya Allah, tidak pernah sedikit pun saya merasakan kesusahan, kepenatan, ya, kesengsaraan di dunia walaupun sekali. Padahal semua orang tahu, orang dunia semuanya tahu bahwa si fulan adalah mungkin orang yang paling merana, orang yang paling kere di dunia ini. Tapi ternyata dengan masuk surga satu kali saja, dimasukkan lalu dikeluarkan lagi, ditanya, kenikmatan surga menghilangkan dan melupakan semua kesusahan-kesusahan duniawi. Sebagaimana orang yang dikatakan paling bahagia di dunia ini,
paling kaya mungkin di dunia ini, paling terkenal di dunia ini, dan paling banyak mungkin jabatannya dan seterusnya, ketika ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni neraka dan dicemplungkan satu sekali saja ke dalam neraka, lalu ditarik lagi, lalu ditanya, apakah kamu pernah merasakan kesenangan di dunia walaupun sekali? Dia mengatakan, tidak pernah ya Allah, tidak pernah sama sekali dia merasakan kesenangan. Apa yang melupakan dia dari semua kegemerlapan dunia, keindahan dunia, kenikmatan dunia yang pernah dirasakan, bahkan banyak orang-orang duniawi, orang-orang yang tidak sempat merasakan kenikmatan sama dengan dia, sampai cemburu dengan dia di dunia ini. Kenapa justru dia mengatakan tidak pernah mendapatkan kenikmatan? Adalah ketika dia sudah dimasukkan dalam neraka Allah, walaupun cuma sekali lalu ditarik lagi. Waliyadzubillah. Maka ikhwas sekalian, siapa yang mau hilang dari kesusahan, maka ingatlah balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu akan membuat kita ringan terasa semua urusan-urusan dunia ini, dan hilang bagi kita semua kesempitan-kesempitan dada kita, dan persoalan-persoalan akan sirna insyaallah dengan mengingat surga Allah Subhanahu wa taala. Alladzi adhaba annal hazan. Kenapa ikhwas sekalian? Inna rabbana laghafurun syakur. Karena Rabb kita itu adalah laghafurun syakur, adalah Rabb yang maha pengampun. Lihatlah, mereka-mereka itu merasa masuknya mereka ke surga karena Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Mereka tetap merasa adalah orang yang banyak berdosa. Namun karena Allah mengampuni dosa-dosa mereka, maka mereka berhak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Syakur, yang suka berterima kasih, yang banyak memberikan kepada hamba-hambanya. Mereka beranggapan bahwa mereka melakukan sedikit, tapi balasan Allah jauh lebih besar daripada apa yang mereka kerjakan. Dan memang demikian, sedikit yang kita kerjakan dan begitu banyak yang Allah berikan untuk kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kita mau masuk surga hanya dengan mengandalkan amal kita, maka tidak seorang pun di antara kita yang bisa masuk surga dengan amal-amal yang telah dilakukannya. Namun karena Allah ghafurun syakur, maka kita berhak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ahallana daral muqamah. Kata mereka-mereka itu sebagai lanjutan dari kesyukuran mereka, yaitu Allah yang telah menempatkan kepada kami daral muqamah, tempat yang memang kekal. Alladzi ahallana daral muqamah la yamassuna fiha min nasab, tempat yang tidak pernah lagi ada kecapean, kepenatan, wala min wama min luhub, dan tidak juga hal-hal yang susah. Kesusahan baik dari sisi batin kita maupun kepenatan-kepenatan fisik kita hilang sama sekali di surga. Surga tempatnya adalah untuk kita bersenang-senang saja. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Allah, ya, bahwa walibasuhum fi harir, mereka akan memasuki surga Allah dan akan diberikan harir. Cuma persoalan adalah persoalan waktu saja, yang persoalan waktu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan kenapa sampai beliau mesti melarang, ya, kenapa beliau melarang menggunakan kain sutra, dan ini tentu saja terkhusus bagi lelaki. Ya, Syekh Utsaimin rahimallahu taala mengatakan, ini pakaian orang di surga sebenarnya. Maka seharusnya di dunia ini juga tidak digunakan oleh semua kita, karena memang dia adalah fasilitas di surga, pakaian dari sutra. Maka pada hakikatnya, ya, beliau sempat menyebutkan seperti itu, sutra ini tidak dibolehkan atau tidak digunakan oleh laki dan perempuan. Namun karena perempuan ini ada alasannya, ada hajat kebutuhannya, yaitu Allah menjadikan mereka cinta akan perhiasan, dan juga mereka perlu berhias untuk membahagiakan suami-suami mereka, maka ada rukhsah keringanan yang Allah berikan kepada mereka untuk mengenakan kain sutra. Wa illa, padahal sebenarnya sutra memang dikhususkan untuk menjadi fasilitas bagi mereka yang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya lahum fid dunya. Pakaian-pakaian yang seperti itu, pakaian-pakaian yang sutra dan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia. Wa hiya lakum fil akhirah, dan bagi kalian di akhirat. Apa maksud bagi mereka di dunia? Apakah maksudnya halal bagi mereka di dunia? Kata ulama kita, maksud bagi mereka di dunia bukan berarti mereka halal
mengerjakannya, melakukannya atau memakainya. Tapi maksudnya merekalah yang memakainya di dunia. Karena mereka tidak punya aturan halal dan haram. Sebenarnya juga mereka haram untuk memakainya. Tapi jangankan persoalan ini. Persoalan tauhid yang merupakan kewajiban yang paling wajib saja mereka tidak mau kerjakan. Apatah lagi urusan-urusan cabang-cabang yang seperti ini. Karena pendapat yang rajih, pendapat yang tepat, yang benar adalah orang-orang kafir kelak nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka waliyadu billah, bukan hanya karena mereka tidak mau masuk Islam, tapi mereka juga akan disiksa dari sisi usul, mereka tidak mau menerima Islam ini, dan juga sisi furu', mereka juga akan disiksa terhadap solat yang tidak mereka kerjakan, mereka juga akan disiksa terhadap zakat yang tidak mereka tunaikan, zina yang mereka lakukan, dan minum khamar yang mereka lakukan, dan babi yang mereka konsumsi, dan seterusnya. Makanya orang kafir pun itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Semuanya tidak akan bisa keluar dari neraka. Tapi orang kafir yang baik, ya, baik tanda kutip, yang tidak pernah berzina, ya, kalau ada orang kafir seperti itu, tidak suka mengganggu tetangga, tidak minum khamar, itu lebih ringan tentunya hukumannya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang kafir yang sudah kafir, ya, begini dan begitu lagi, ya. Dia melakukan zina, minum khamar, membunuh dan seterusnya. Dan ada saja orang-orang kafir, Abdullah bin Judaan dan seterusnya, orang-orang yang baik, ya, tanda kutip, tidak pernah mengganggu orang dan suka membantu, tapi dia akan masuk neraka dan kekal, tapi dia lebih baik kedudukannya daripada orang kafir yang banyak dosanya dengan meninggalkan juga hal yang atau melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Apa dalilnya yang seperti itu? Dalilnya banyak sebenarnya, di antaranya ketika penduduk neraka sebagian di antara mereka ditanya, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar, neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu itu tidak pernah salat. Wa lam naku nut'imul miskin. Dan kami juga itu tidak pernah memberikan makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Kami suka mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat atau banyak mencela agama ini. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami adalah mendustakan hari kemudian. Inilah kafir ini, orang yang mendustakan hari kemudian, jelas kekafirannya. Tapi ketika dia disiksa dalam neraka, dia tidak hanya mengatakan kan saya dulu kafir jadi wajar masuk neraka, tapi dia juga mengatakan karena saya waktu di dunia tidak salat, tidak zakat, dan suka mengatakan hal-hal, kata-kata yang sia-sia, maka ini sebabnya mereka juga disiksa oleh Allah. Jadi di samping kekufurannya, maka juga mereka disiksa disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan itu. Maka ikhwah sekalian, maksud dari hiya lahum fid dunya, bagi orang kafir itu pakaian-pakaian dan bejana yang pakaian sutra dan bejana yang terbuat dari emas perak, bagi mereka di dunia bukan maksudnya halal bagi mereka di dunia, tapi maksudnya adalah merekalah yang mengonsumsinya, menggunakannya di dunia ini, dan tidak pantas dikonsumsi dan digunakan oleh orang-orang Islam. Hiya lahum fid dunya, dan sebagian mengatakan itulah model mereka di dunia ini, maka jangan ikuti model mereka di dunia ini. Hiya lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah, dan bagi kalian itu di akhirat. Dan inilah salah satu makna firman Allah juga dalam surat Al-A'raf, ya, di ayat ke-32 ketika Allah mengatakan qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Katakanlah wahai Muhammad, siapa di antara kalian yang berani mengharamkan perhiasan-perhiasan yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki-rezeki yang baik untuk hamba-hambanya? Jangan sampai mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk hamba-hambanya. Ini tentunya yang dimaksudkan adalah yang halal lalu mau diharamkan. Perhiasan ini yang Allah keluarkan dari perut bumi ini, dan apa saja yang datang dari atas langit dan semua ini di dunia ini, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua ini sebenarnya dijadikan oleh Allah fasilitas untuk hamba-hamba Allah, kecuali sedikit di antara perhiasan tersebut yang Allah haramkan. Maka jangan sampai kita memaksakan orang atau membatasi hak mereka untuk menikmati perhiasan yang datang dari Allah selama dia bukan sesuatu yang haram. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladina amanu. Katakanlah
itu adalah semua itu perhiasan itu fasilitas itu adalah untuk orang beriman fil hayati dunia dan untuk kehidupan di dunia ini, kata sebagian ahli tafsir, dan juga dinikmati oleh orang-orang kafir. Di situ ada hadzaf tidak disebutkan kul hiya lil ladzina amanu ya fil hayati dunia, di kehidupan dunia, tapi juga orang kafir menikmatinya. Khalisata yaumal qiyamah. Namun ya kalau di dunia ini kita masih sama dengan mereka, kita nikmati kenikmatan duniawi dan mereka juga nikmati. Dan jangan sangka, ya, jangan kita menyangka kalau kita beriman, kenikmatan dunia yang kita rasakan, yang kita cicipi selalu lebih sedikit daripada orang-orang kafir. Tidak. Begitu banyak orang-orang kafir lebih kere daripada orang mukmin. Ya. Jadi jangan kita bilang, kapan kita mukmin pasti kita kere, pasti kita kehidupan kita ya, fasilitas sedikit. Tidak. Untuk urusan duniawi, ini kita bersekutu dengan mereka. Sama saja. Kita dapat, kita nikmati, orang kafir juga nikmati. Tapi bagaimana di akhirat? Khalisata yaumal qiyamah. Itu khusus, terkhusus, teristimewa bagi kita saja dan tidak sedikit pun yang mereka nikmati. Maka inilah keberuntungan menjadi orang-orang yang beriman, ya. Dan ini yang ayat-ayat yang seperti ini harusnya menghibur kita sebagaimana dalam hadis ini, hiyalakum fid dunya, hiyalakum hiyalahum fid dunya. Mereka lah yang menggunakannya di dunia ini, padahal sebenarnya tidak boleh juga bagi mereka, tapi mereka tidak mau ikut aturan Allah. Dan kalian tetap tidak menggunakannya. Wa hiya lakum fil akhirah, dan bagi kalian di akhirat. Maka orang-orang ahli surga pasti akan merasakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Orang yang masuk surga pasti menggunakan pakaian-pakaian yang terbuat dari sutra. Dan apa saja kenikmatan yang Allah berikan. Dan kaidahnya juga sebagaimana yang disebutkan oleh ulama kita, man ista'jala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanih. Man ista'jala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanih. Barang siapa yang terlalu tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukumi dengan tidak akan mendapatkan sama sekali apa yang diinginkannya itu. Ini kaidah yang penting, ya, kaidah fiqhiyah sebenarnya. Persoalannya muncul dari masalah-masalah warisan. Ketika ada seseorang yang mau menunggu harta warisan dari bapaknya, tapi bapaknya panjang umur, ya, tidak kunjung mati juga, ya. Dia khawatir jangan-jangan yang dia dulu meninggal. Artinya dia berpikir bagaimana kalau dia selesaikan saja bapaknya ini, ya. Dia bunuh bapaknya. Maka orang yang qatil, yang membunuh, tidak berhak mendapatkan warisan. Sehingga dia tergesa-gesa, tidak sabar dan menunggu, akhirnya berpikir praktis yang haram, dia bunuh bapaknya, sehingga meninggal bapaknya, tapi warisan dibagikan, tapi dia tidak mendapatkan bagian juga, karena dia seorang yang membunuh. Ya, dan orang al-qatil tidak berhak mendapatkan warisan tersebut. Kaidah ini berlaku dalam hukum warisan dan juga berlaku dalam banyak masalah. Man ista'jala syai'an, siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukumi tidak akan mendapatkan sesuatu itu sama sekali. Dan hal ini juga kadang dibahas oleh ulama kita, seorang yang begitu terburu-buru untuk menuntut ilmu, terlalu lama rasanya dia bisa mendapatkan ilmu yang banyak, ya. Harus dimulai dulu dengan ya belajar abata umpamanya, ya iqra dulu. Atau belajar dulu ya kaifa haluka, ya sabahul khair, sabahun nur. Ya itu saja dulu diulang lagi bahasa Arab. Mereka mengatakan kapan kita bisa membaca langsung kitab tafsir Tabari umpamanya, ya. Kapan kita bisa kuasai Al-Mughni, kapan kita bisa kuasai Fathul Bari dan sebagainya. Akhirnya dia paksakan diri langsung lompat, ya. Maka dia akan bingung dan akhirnya dia mungkin stres dan tidak lagi mau belajar, ya. Karena memang dia terlalu tergesa-gesa, sebelum waktunya akhirnya tidak mendapatkan sama sekali. Seandainya dia bersabar, bertahap, maka dia akan dapatkan sedikit demi sedikit. Namun karena dia mau tergesa-gesa, maka yang dia mau inginkan yang terlalu banyak itu tidak bisa, lalu yang sedikit pun dia tidak akan dapatkan. Dan ini juga berlaku kata ulama kita bagi orang yang tergesa-gesa di dunia ini, belum waktunya dia menikmati khamar, tapi dia mencicipi, meneguk khamar, maka di akhirat yang khamar yang kata Allah lazzatan lisyaribin, yang sangat lezat bagi orang yang meminumnya, salah satu jenis minuman bagi penghuni surga adalah khamar. Tapi khamar yang tidak memabukkan, khamar yang lazzatan lisyaribin, yang lezat bagi peminumnya. Siapa yang minum khamar di dunia ini, kata Nabi SAW, tidak akan mencicipinya di akhirat kelak. Ya, tidak akan mencicipinya
di akhirat. Berarti dia terlalu tergesa-gesa, belum waktunya minum khamar, dia minum di dunia, maka di akhirat tidak akan mendapatkannya. Sampai-sampai sebagian ulama kita mengatakan, seandainya pun dia masuk surga kelak, tapi di antara fasilitas surga yang akan dikurangi darinya adalah khamar tersebut, ya, karena dia terlalu tergesa-gesa meminumnya di dunia ini. Sebagaimana hal-hal yang lain, siapa yang telah memakai sutra di dunia ini dan memakai bejana emas dan perak di dunia ini, maka di akhirat tidak akan mendapatkan fasilitas ini. Dan ini salah satu makna, lahum fid dunya walana fil akhirah, itu bagi mereka di dunia dan bagi kita di akhirat kelak. Jadi inti kesimpulannya hanyalah persoalan waktu, ya, maukah kita menunggu untuk belasan tahun, puluhan tahun dibandingkan dengan kehidupan akhir yang tidak ada batasnya sama sekali. Apakah kita mau mengorbankan kenikmatan yang 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun atau 80 tahun untuk mendapatkan kenikmatan yang tiada batasnya, atau kita mau bersenang-senang dengan kesenangan yang semu dalam masa yang sangat sebentar untuk tidak kita dapatkan kesenangan sedikit pun di kampung akhirat kelak. Butuhkan kesabaran bagi yang mau dapatkan akhirat, dan juga butuhkan kesabaran bagi orang yang mau mendapatkan neraka. Ya, semuanya membutuhkan kesabaran. Makanya bukan hanya orang-orang ahli surga saja yang mengatakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka juga ahli neraka, orang-orang kafir mengatakan wasbiru ala alihatikum. Bersabarlah menyembah berhala-berhala kalian. Jadi mereka juga watawasau bis sabr, ya. Tapi watawasau bil batil watawasau bis sabr. Mereka saling berwasiat dalam kebatilan dan bersabar. Tapi kita wasiat mewasiatkan untuk bersabar dalam kebenaran. Maka walhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kemudian khawas kalian, sebagai penutup dalam pembahasan kita, hadis yang paling terakhir dalam kitab Adab Ta'am dan Adabul Libas, hadis yang bersumber dari sahabiah yang mulia, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hindun radhiyallahu taala anha, yang lebih dikenal dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini bukan Hindun bintu Abi Sufyan, ya. Dan bukan Hindun yang lain, tapi nama juga beliau Hindun, ya, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya, atau orang-orang, kata Nabi SAW, yang meminum dengan menggunakan bejana-bejana perak, maka innama yujarjiru fi batnihi, maka dia sesungguhnya memasukkan ke dalam perutnya, fi batnihi nara jahannam. Dia yujarjir, itu memasukkan sesuatu yang akhirnya mengeluarkan suara, ya. Jadi sesuatu yang dimasukkan dan dipaksakan, ya, kadang lalu ditarik keluar lalu dimasukkan lagi ke dalam, yang mengeluarkan suara. Innama yujarjiru fi batnihi, pada hakikatnya dia memasukkan minuman ke dalam perutnya dari naru jahannam, dari neraka jahannam. Muttafaqun alaih. Hadis ini juga adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini, kuas sekalian, menjelaskan kepada kita bahwa dosa orang yang minum dari bejana perak dan emas juga. Ini disebutkan perak, apalagi emas, ya. Tanbihu al-adna al-a'la, yang disebutkan yang paling ringan, tentu saja apalagi yang lebih besar daripada itu. Pada hakikatnya dia sama dengan memasukkan sesuatu ke dalam perutnya dari neraka jahannam, yang akan mendidih suaranya kedengaran, ya, dalam perut tersebut. Yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Ya, tegakkah kita memasukkan ke dalam perut kita dari nar jahannam? Ini sama dengan orang-orang yang memakan harta anak yatim,
innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasluna sa'ira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang makan dari harta-harta anak yatim, maka pada hakikatnya innama ya'kuluna, mereka sesungguhnya memakan dari neraka dan api yang ada dari neraka. Wa sayasluna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Jadi konsumsi makanannya dan minumannya terbuat dari neraka. Mereka yang makan harta anak yatim, maka makanan makan mereka adalah nara jahannam. Dan mereka yang minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, konsumsi minumannya juga dari neraka jahannam. Dan kadang sebagian orang mengumpulkan dua mahzul ini, waliyadzubillah, mengumpulkan dua larangan ini. Konsumsi makanannya mungkin dari makanan yang haram, harta anak yatim dan yang lainnya, dan konsumsi minumannya juga terbuat dari bejana-bejana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dia mendapatkan sesuatu kecuali makanan-makanan yang kata Allah Subhanahu wa taala yusmin wa la yugni min ju', ya, makanan yang tidak bisa menggemukkan dan juga tidak bisa menghilangkan kelaparan, ya, makanan yang justru menyiksa dia ketika dia mengonsumsinya, waliyadzubillah. Ini khuas kalian beberapa pembahasan, dan dalam riwayat yang lain, ya, di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala setelah menyebutkan riwayat yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau menyebutkan berapa riwayat yang lain yang lebih merinci masalah ini. Beliau mengatakan khusus dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatil fidda wadh-dhahab. Sesungguhnya orang yang makan atau minum, jadi di sini disebutkan sama saja, entah piringnya yang terbuat dari emas atau perak atau gelasnya yang terbuat dari emas atau perak, sama saja, maka dia akan mendapatkan balasan yang seperti itu. Dan dalam riwayat Imam Muslim juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man syariba fi ina'in min dhahab aw fiddah fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Jadi baik itu emas maupun perak, maka dia akan mendapatkan balasan yang seperti itu. Ini khuas kalian beberapa adab-adab yang diajarkan dalam hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini tentang adab-adab makan dan adab-adab minum. Dengannya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan lagi satu masalah penting yang merupakan tuntunan bagi kita dalam melewati hari-hari kita di dunia, bagaimana seorang muslim makan dan minum. Semoga itu bisa kita amalkan dengan baik, dan insyaallah setelah ini nanti kita akan membahas kitab yang baru, bagaimana seorang muslim berpakaian, bagaimana pakaian seorang muslim, dan bagaimana cara berpakaian seorang muslim.